Berikut ini prediksi formasi Timnas Indonesia Piala Asia U23 tahun 2024. Dari posisi penjaga gawang ada Hernando Ari. Posisi pemain belakang Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Justin Habner. Posisi pemain tengah Ipan Jenner, Nathan Joaon, Fajar Faturrahman, Pratama Arhan. Posisi pemain depan Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta. Berikut bagan semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 hari ini. Timnas Qatar kalah 2-4 versus Timnas Jepang. Dengan demikian, hasil pertandingan Timnas Qatar versus Timnas Jepang. Timnas Jepang berhasil menang dan melaju ke babak semifinal. Timnas Korea Selatan bermain imbang 2-2 versus Timnas Indonesia dan adu penalti 10-11 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dengan demikian hasil pertandingan Timnas Korea Selatan versus Timnas Indonesia, Timnas Indonesia berhasil menang dan melaju ke babak semifinal. Timnas Uzbekistan menang 2-0 versus Timnas Arab Saudi. Dengan demikian, hasil pertandingan Timnas Uzbekistan versus Timnas Arab Saudi, Timnas Uzbekistan berhasil menang dan melaju ke babak semifinal. Timnas Irak menang 1-0 versus Timnas Vietnam. Dengan demikian, hasil pertandingan Timnas Irak versus Timnas Vietnam, Timnas Irak berhasil menang dan melaju ke babak semifinal. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia U23 tahun 2024. Babak semifinal Senin tanggal 29 April tahun 2024. Timnas Indonesia versus Timnas Uzbekistan mulai jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Berikut ini jadwal pertandingan Piala Asia U23 tahun 2024. Babak semifinal Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Timnas Jepang versus Timnas Irak mulai jam 00.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan Vision Plus. Berikut ini daftar top skor terbaru Piala Asia U23 tahun 2024. Berikut ini daftar top assist terbaru Piala Asia U23 tahun 2024. Berikut ini daftar set kiper dan umpan terbanyak Piala Asia U23 tahun 2024.